Bukannya kau. Kau tadi. Kami dia dio. Sama. Kami sedih kada yo. Hari ko kalau tidak ada berhalangan ada aja datang. Yo. Gubernur kita. Yo. Jadi kola di dusun kami yang nak dineng yo. Barang-barang ala-ala tradisional ada apa ada umadat go tanaman-tanaman yang biasa orang zaman harinu itu untuk obat-obat dari tanaman-tanaman. Kola alat-alat yang ada mulai dari alat pertanian ada alat pemancingan ada ikan-ikan kiro-kiro berapa banyak nak ke meneng ke rajo kita kagak gitu 50-an lebih kayaknya kiro-kiro sekitar 50-an lebih lah kalau abang tengok ada tomba ada serampang ada tempat apa nama tuh alat untuk ngambil ikan ada ya tangkul ada tangkul ada pancing bulu ada luka ada tempat nang kak belutnya nak dogo. Mana yo nak mana kak belut tadi go? Suo belut. Suo belut namue. Kalau yang koko apa no tu? Ha, yang tu ha. Kalau yang merah ame kepo. Koko kan tengah ame kepo tu. Yang biasanya galak tu sialang atau tu ndak? Yo. Ya. Tu kisah. Tu kisah untuk tepung. Mana tu? Tu ha benda eh. Pai benda ko yo ada yang. Yo. Koko kamu bau kan nampak benar tak? Yo, kami bau kena. Koko dari mana benar-benar koko kamu kumpul ni? Ada minyak dari tetua-tetua bang Hen kan banyak yang ada. Yo. Jadi kami itu kunjungi rumah-rumah kami minyak kami sekali kami tanya untuk apa? Berarti benar-benar kau yang pakai orang tua-tua zaman dulu dah ya? Yo. Berarti padi, berarti kita kok padi baumung, mudah. Kan itu kan sumber dari pencarian. Iyo. Itu kan masyarakat kita baumung. Betani. Baumung kalau betani. Aku ada apa tu? Gaji panjang kok. Iyo, aku gaji panjang itu. Kok nampak aku zaman dulu kan dekat sinso. Aku katonya kan untuk nebang kayu. Kayu gedang. Kayu gedang zaman dulu deh ya. Iya. Dari padang namanya. Iya. Jadi adik-adik kok masih muda dek ya. Ha, macam mana ke depan apa kita kok cuman sebatas acara kola apa memang kita memang harus jago dan lestarikan memang budaya-budaya tradisi lamong kita ke macam mana? Yo harapan kami itu dijago. Enggak ada sebatas acara. Enggak sebatas acara be. Berarti ajak kawan-kawan ke galo deh, warga-warga. Apalagi kita kan masih muda, gitu kan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, betul. Generasi penerus, jagonya, alat-alat pusako zaman orang dulu, macam itu. Nah, kalau adik-adik dewek, kini kan apa? Kini kan kita kan, alhamdulillah deh ya. Kita batang hari kan cuma dua desa yang dapat. Dari Kemendikbud Ristek itu kan dapat acara, dibagi amanah untuk acara budaya-budaya ko kamu termasam dengan kalau tidak salah desa Olak Rambahan di Betawi. Jadi kalau abang tengok memang kamu termasam ko gaunya luar biasa memang. Apalagi saya tengok kan di medsos ya. Tengok tuh sampai di mana-mana di medsos, di Facebook, IG segala macam kan. Nah, jadi dengan ada acara aku di dusun gitu macam mana rasa di hati itu? Kita gagalo adik-adik kita ke depannya lebih mengenal lagi ko yang dipakai orang tua kita dulu. Lagi muda-muda kan pada tak tahu ala-ala gitu. Alam kami biar tahu. Tu supaya tu tak tahu tu. Dari situ kan kami belajar gitu kan. Kula baru tahu. Jadi harus tahu. Jadi ketika kita lah berkeluarga kagik lah punya anak. Ada yang nak di situ itu. Ko pula nak kita nengka apa anak-anak kita? Yo. Harus harus wajib kita jago lestari budaya kita kok. Kena ikolah apa namanya identitas dusun
dusun kita kok. Alhamdulillah kan dusun kita kan termasuk dusun yang masyarakatnya religius, agamis, jadi kan sopan santun itu termasuk budaya sebenarnya tuh. Budaya sopan santun itu perlu kita jago sama-sama. Yalah kalau macam tu adik-adik, terima kasih ya atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.